sit-up, squat sudah bagus, hanya biasa kurangnya itu dibantukan dengan penguatan energi ya. Itu bisa diambil dari pada saat waktu jam di atas jam 10, 11, 12, jam 1 sampai dengan jam 2 ya guys. Itu sangat bagus untuk energi matahari. Ya, kita cuma hanya berjemur saja. Yaitu lebih bagusnya tuh badan kita di lebih leluasa terang begini ya. Kita dibuka supaya matahari dia menyinari tubuh kita biar kita bisa kuat dan strong. Ya, teman-teman. Saya taruh HP begini ya. Ya guys, sambil berjemur ya. Guys bisa tidur begini balik belakang. Ya teman-teman, sangat panas ya. Ini untuk energi matahari biar tubuh kita semakin kuat. Ya guys. Ya teman-teman, biar kuat ya. Ya guys, sangat panas. Bagusnya tuh energi yang aslinya itu dari matahari ya guys, penyerapan energi. Karena dia punya panas itu membangkitkan kita punya kekuatan dan strong. Strong ya teman-teman. Ya guys, bisa berjemur. Bisa berjemur sambil olahraga kecil-kecilan biar peredaran darahnya itu ya lancar. Ya teman-teman. Ya teman-teman, ya guys.
Oke, teman-teman. Guys. Nah teman-teman, saya pusap-pusap sambil pemanasan, sambil kena matahari biar otot kita kuat dan tulang kita kuat. Namanya strong ya, strong. Pusapnya nggak terlalu banyak, 5-10 kali aja udah cukup lah. Nggak usah sampai banyak-banyak lah, 5 kali udah cukup. Nah teman-teman, mau pusap sampai 70-80 terlalu banyak deh. 5 kali aja deh udah cukup, sampai 10 kali ya. Ya guys, 10 kali guys. Ya guys, yang penting 5 repetisi ya teman-teman. Ya guys, guys. Hey guys. Hey guys, penyerapan energi. Hey guys. Up, yeah. Guys, olahraga ya guys.
gerakan panas, energi panas. Guys. Ya. Ini benar-benar panas ya. Oke guys. Oke. Oke guys, teman-teman. Itulah olahraga saya di siang panas pada saat matahari. Ya guys, untuk membunuh virus-virus ya guys, virus-virus kecil ya guys, olahraga sambil berjemur sangat baik ya teman-teman, sangat bermanfaat karena olahraga biasanya di atas jam 10, 11 sangat bagus. Hai guys. Oke. Terima kasih teman-teman. Thanks for watching and next video. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya ya. Teman-teman, terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa like, share, subscribe dan bagikan ke teman-teman. Oke, see you tomorrow. Bye-bye.